Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Benz Vlog. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, alangkah baiknya jika kalian semua, terlebih pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun berada, mohon ringankan jari kalian untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Jangan sungkan-sungkan. Benz Vlog telah mengupload video sebanyak 196 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 225.000. Dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 31.683.177. Banyak juga ya teman-teman penggemar daripada YouTuber ganteng ini. Wajar dong, sudah ganteng, banyak duit. Tapi sayangnya dia sudah punya pasangan. Hahaha. Dan untuk countrynya, channel ini mencantumkan Indonesia. Dan untuk tipe channelnya menggunakan people. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 9 Maret 2020. So, pastinya usia channel ini sudah mencapai 2 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat lagi untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel YouTuber ganteng ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama agar kita semua tahu dan tidak penasaran. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 190.333. Dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 2.047. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai ranking-ranking yang lain. Salah satunya untuk ranking video view-nya. Ternyata mendapatkan sebanyak 271.201 dan untuk ranking countrynya menduduki peringkat 1.187 dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 1.455. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Tapi sebelumnya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel-channel kalian yang telah sukses lainnya. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 4.000 subscriber. Channel ini mengalami penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 33,3%. Selanjutnya, mari kita lihat untuk video view-nya. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan ataukah mengalami penurunan? Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 1.174.000. Lagi-lagi channel ini tetap saja mengalami penurunan dalam jumlah persennya. Kali ini mencapai 31,5%. Selanjutnya mari kita hitung dan lihat untuk total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyak ya pundi-pundi penghasilan yang diperoleh channel YouTuber ganteng ini? Dan ternyata gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $293 dan langsung naik drastis menjadi $4.700. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $3.500 dan langsung naik drastis menjadi $56.300. Dan langsung saja ya teman-teman, kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika kalian semua
untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Jangan lupa, terutama buat pemilik channel yang sedang saya review, tekan tombol subscribe-nya ya. Halo kalian semua sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber ganteng yang bernama Benz Vlog. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat pemilik channel Benz Vlog, ringankan jari Anda ya untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang juga mengikuti channel Anda. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $293. Jika $293 kita kalikan langsung dengan Rp15.000, maka total gaji bulanannya yang paling terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp4.395.000. Selanjutnya, untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $4.700. Jika $4.700 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.000, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp70.500.000. Sungguh fantastis, untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi mencapai Rp70.500.000. Selanjutnya mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling terendah, yaitu mendapatkan sebanyak $3.500. Jika $3.500 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.000, maka total gaji tahunannya yang paling terendah channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan, yaitu sebanyak Rp52.500.000. Sungguh sangat banyak untuk total gaji tahunannya yang terendah. Bagaimana dengan yang tertinggi? Langsung saja kita kalikan. Channel ini mendapatkan sebanyak $56.300. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.000, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan, yaitu sebanyak Rp844.500.000. Dan jangan lupa buat sahabat YouTuber lainnya dimanapun berada, terutama buat pemilik channel Benz Vlog, tekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Jangan lupa ya, terima kasih.